Selamat pagi. Selamat datang di lapangan Polda Kepulauan Riau. Hari ini Viking Batam mewakili untuk mendukung tim Polresta Barelang di lapangan sepak bola Polda Kepri. Dan hari ini Boboto, pertandingan Kapolda Cup final antara Polresta Barelang melawan Polresta Natuna. Dan kami dari Viking Batam ikut mendukung, mensupport Polresta Barelang di laga final Kapolda Cup. Arah timur menghadap ke barat, jadi para peserta, para audiens maupun para tamu undangan bisa melihat kita lagi supporter di sana dengan semangatnya, dengan membantu Polresta Barelang FC. Hari ini final ya Pak ya? Hari ini final, cari juara 1 dan juara 2. Dalam mereka memperebutkan piala apa nih Pak? Piala Kapolda Cup. Kapolda Cup. HUT Bhayangkara ke-76. Oh iya, hari ulang tahun Bhayangkara ya, yang ke-76 ya hari ini Pak ya. Hari ini tanggal 1 hari ini. Tanggal 1 Juli ya, pas tapi, bertepatan tanggal 1 Juli, iya. Final Kapolda Cup ya. Iya, tapi upacaranya masih ditunda, mungkin minggu depan, karena masih ada kegiatan. Untuk Kapolda Cup ini Pak, karena kan kebetulan Pak Kapolda ini hobi sekali dalam sepak bola nih Pak. Ini agenda tiap tahun bagaimana nih Pak? Rencana ini agenda tiap tahun dalam rangka HUT Polri. Mungkin ini Kapolda Cup yang pertama atau mungkin berikutnya tahun depan ada lagi dan ada lagi. Karena berbagai macam kegiatan, mulai dari lomba menembak, lomba tenis, maupun lomba bola, maupun off-road juga. Dan juga event-event yang lain, banyak kegiatan di HUT Bhayangkara 76 ini. Oh, berarti bukan hanya main bola ya Pak ya, yang diperlombakan ya? Bukan, sementara yang lain masih ada juga. Kemarin ada turnamen golf juga, ada nembak, dan ada basket juga. Tanggapan Pak, hari ini Polresta Barelang didukung oleh Viking Batam Pak, untuk mensupport. Kami hari ini alhamdulillah dari Polresta Barelang didukung sponsor maupun supporter maupun dari tim pendukung kita dari Viking yang berada di Batam, yang pendukung-pendukung dari Persib kemarin di Citra Mas sekarang lagi mendukung dengan kita, dan juga dibadi Satsa Mapta Polresta Barelang. Satsa Mapta jumlah 86, diturunkan hari ini ada 67. Semua pada hadir di sini, dan apel pagi di sini, semua kita cek di sini. Tanpa kecuali semuanya hadir ke sini, ke lapangan Polda. Harapan Pak, harapan dengan diadakannya turnamen sepak bola Kapolda Cup ini Pak? Harapan kami kedepannya supaya menjalin kerjasama antara polisi dari satker lain, satpung lain, dalam mereka dari Polri, saling ketemu dari Lingga, Natuna, dari Anambas, maupun dari fungsi-fungsi lain. Disinilah ajang silaturahmi bersama dengan kabupaten-kabupaten lain maupun polres-polres lain. Ya Pak, sukses dan mudah-mudahan Polresta Barelang juara Pak di Kapolda Cup tahun ini Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Dukungannya, tetap semangat. Amin. Polresta Barelang semangat. Hua. Nah, mantap. Nampaknya Sony ini agak ragu-ragu. Ini dari Natuna FC. Thank you.
menguasai bola. Nomor 22 luar biasa nampaknya. Masih berelang bangun serangan. Berikan ke belakang lagi. Fadil maksudnya Fadil melewati namun tidak berhasil. Jadi tarikan dari Fadil tadi pelanggaran. Nomor 96 pemain belakang dari Latina persiapan diberikan langsung ke depan hasilnya perebutan di sana masih diambil aja oleh kapten kesebelasan Tantuna masih dicoba kuasai bola langsung ke depan Angga di sana berhasil dihalau saja terjadi perebutan heading dari pemain Perelang Yuda sekarang kuasai bola Yuda berikan ke sektor kiri saudara Rahman ada di sana terjadi perebutan lagi Angga hai sudah dipotong kembali Anton nampaknya tendangan dari kiri ada Rahman sana namun untuk final Perelang melawan Natuna Pak. Ya, kita Persela Perelang 3 selangkah lagi dari awal babak penyisian kita enggak pernah kalah ya. Menang terus. 3 selangkah lagi insyaallah ya. Allah sebutkan tahun tahun. Tuhan kita insyaallah hari ini menang. Nah, tanggapan Pak. Persela Perelang didukung oleh Viking Batam nih Pak. Salah satu supporter Persib Bandung Pak. Dua ya kita untuk apa mempererat ya hubungan dengan masyarakat ya. Pemulihan masyarakat kita Persela Perelang menggandeng daripada supporter dari The Viking ya Persib kita gabung dengan Persela Perelang untuk mendukung Persela Perelang itu.
Siap. Semoga kita menang. Harapannya Pak untuk Kapolda Cup di tahun ini Pak? Ya, jadi tahun ini ya kegiatan Semarang. Jadi untuk tahun berikutnya ya diharapkan ada apa Piala Bergilir ya terus setiap tahun ada seperti ini. Jadi untuk mempererat ya tali silaturahmi antar anggota ya khususnya ya dan umumnya dengan masyarakat ya, seperti supporter picking ini. Bye.
Ibu pada pagi hari ini di mana kita saksikan pertandingan pada pagi hari ini. Wasit Bapak Safei sudah ada. Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama. Adapun penerima hadiah pada pagi hari ini kategori wasit terbaik ataupun wasit yang berperan dalam pertandingan ini yaitu Bapak Safei. Yang pertama Bapak Safei. Dan panitia pelaksana, perwakilan Ibda Ivan dari Biro SDM Polda Kepulauan Riau. Untuk gol terbaik, Bripka Heldi dari Dinta. Biar nampak satu hak rabu kita. Dan tujuannya adalah satu hak rabu. Oke. Seluruh pemain kita bisa silakan tidak diikuti. Untuk penerima hadiah bisa silakan. Terus terus akan diberi barang. Ada teman-teman dari Baris Liga. Ya. Ayo kita. Nanti salam-salamnya nanti. Ya. Karena kita akan ada kegiatan selanjutnya diharapkan untuk kerjasamanya kepada para pemain. Persiapan Polresta Barela. Inilah dia. Juara tiga. Polres Lingga berfoto bersama Bapak Irwasda dan Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Sepak Bola. Juara satu pada pertandingan ini diperoleh oleh Polres Lingga. Terima kasih. Ya, Pak Kapolres,
menerima piala. Ya, semua pemain di belakang. Ya. Inilah dia penyerahan piala Kapolda Cup dalam rangka Bayangkara ke-76 Yeah.